Sebuah video kejadian tak terduga sapi lepas di jalan tol di momen Idul Adha viral di media sosial. Peristiwa sapi lepas tersebut terjadi di tol Jagorawi pada Minggu 16 Juni 2024 menjelang Idul Adha 2024. Video momen saat petugas kewalahan mengevakuasi sapi lepas itu terjadi di tol Jagorawi viral dibagikan akun Instagram @undercover.id. Dalam video tersebut memperlihatkan suasana jalan tol tampak sedang antre mengular. Lalu perekam memperlihatkan suasana tak biasa dua mobil patroli yang sedang memotong jalan. Ternyata dua mobil patroli tersebut sedang mengevakuasi seekor sapi yang diduga terlepas dari sebuah mobil. Saat dua mobil patroli itu mengadangnya, sapi diduga hewan kurban tersebut mencoba menghindar. Hingga akhirnya sapi itu terus berjalan dan berlarian di antara mobil yang sedang melaju di jalan tol tersebut. Beruntungnya saat kejadian suasana kendaraan sedang mantri dan tidak melaju kencang. Sementara itu petugas PJR ikut membantu dan terus mengejar sapi terlepas tersebut. Tampak sejumlah petugas pun sempat kewalahan untuk menangkap sapi lepas di jalan tol tersebut. Dalam keterangan disebutkan momen sapi terlepas itu terjadi di jalan tol Jagorawi pada Minggu 16 Juni 2024. Dari video viral sapi terlepas, tak sedikit warganet memberikan beragam komentar.